Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan seluruh penonton dimanapun berada saat ini, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan semua yang menyaksikan acara ini. Kita sedang melanjutkan ya kajian rutin kita, yaitu kajian syarah kitab Al Aqidah Al Wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu ya, atau episode yang lalu, itu sudah kita jelaskan terkait dengan pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al Aqidah Wasitiyahnya, fa innahu a'lamu subhanahu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Ini sebenarnya ada kaitannya kan terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya. Kita tahu bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini sangat banyak ya, dan kita dilarang ya di dalam berhadapan dengan sifat-sifat Allah. Ada 4 hal yang nggak boleh kan. Pertama, kita tidak boleh tahrif. Tahrif itu mengubahnya, mengubah maknanya. Yang kedua, kita tidak boleh ta'til, mengingkarinya. Yang ketiga, kita tidak boleh tamsil, yaitu memisalkannya. Ya. Yang keempat, nggak boleh takyif, yaitu nggak boleh membagaimanakan atau menggambarkannya. 4 ini nggak boleh gitu. 4 hal ini nggak boleh kita tadi tahrif, nggak boleh ta'til, nggak boleh tamsil, dan nggak boleh juga takyif. Tamsil kadang-kadang diistilahkan oleh ulama tasbih ya, begitu. Nah, keempat hal ini nggak boleh. Kenapa rupanya nggak boleh? Fa'innahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah maha mengetahui terhadap dirinya dan yang lainnya. Allah tahu. Nggak akan pernah sama dia dengan makhluknya. Allah yang paling tahu tentang diri Allah kan begitu. Wa asdaqul qilan, dan Allah Azza wa Jalla yang paling jujur perkataannya. Wa ahsanu hadisan, dan paling bagus perkataannya. Paling jujur katanya dan paling bagus kata-katanya. Min khalqihi, dari semua makhluknya. Jadi oleh karena itu dari penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini yang banyak ini kita harus terima ya, kita imani apa adanya ya, tanpa kita tadi itu tanpa itu tahrif, tanpa ta'til, tanpa tamsil, dan tanpa takyif itu kan. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Nah, di sini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan beberapa sifat. Ya, sifat kita lihat. Pertama adalah tentang pernyataan ini ya, dari pernyataan fa'innahu a'lam subhanahu wa ta'ala binafsihi wa bighairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Beliau katakan bahwa segala yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla ya, termasuk di dalamnya terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka kita wajib menerimanya, menerima semua yang Allah Azza wa Jalla sampaikan. Kenapa? Karena pertama Allah Azza wa Jalla ya, itu adalah sumber ilmu. Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui atas segalanya. Kalau kita tidak diberitahu oleh Allah, tidak diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita pun tidak tahu. Nah, kan gitu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Allah akan bimbing kita. Jadi yang pertama, an yakuna sadiran an ilmin, bahwa semua itu bersumber dari ilmu. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha berilmu. Al-alim, dialah yang maha berilmu. Kalau kita yang ada ilmu ini kan karena dititipkan oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak kalian diberikan ya ilmu kecuali hanya sedikit oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi semuanya yang disampaikan Allah itu adalah ilmu. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla maha berilmu, al-alim. Ya. Yang kedua sifatnya, kenapa kita mesti menerima tadi itu semua yang diberitakan oleh Allah termasuk dalam terkait dengan sifat? Karena itu bersumber dari ilmu. Oke. Yang kedua adalah as-sidqu, jujur. Ada ilmu, kejujuran. Kemudian al-wasfu salis, sifat yang ketiga adalah al-fasaha wal bayan. Kefasihan dan lengkapnya penjelasannya. Jadi ada ilmu, ada kejujuran, dan ada kefasihan. Ini sudah kita bahas. Artinya ini kita ingin jelaskan kepada para pemirsa agar ini tidak gagal paham gitu ya, gagal fokus gitu ya. Jadi asal muasalnya itu kan terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kita bahas, ya. Kenapa kita mesti menerima semuanya itu? Karena Allah Azza wa Jalla maha berilmu. Semuanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla yang maha berilmu, zat yang maha berilmu. Yang kedua, ya kenapa kita mesti menerima? Karena ini adalah as-sidqu, kejujuran. Disinilah sebenarnya yang dikatakan oleh Syaikhul Islam wa asdaqu qilan, yang paling benar, yang paling jujur perkataannya. Sifat yang ketiga dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini adalah al-bayan al-fasahah wa ahsanu hadisan, yang paling indah pembicaraannya, yang paling indah firman-firmannya. Ah, demikian ya. Jadi yang tiga ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu ya, bahwa ada ilmu ya, bahwasanya Allah yang maha berilmu, kita sudah jelaskan dengan dalil-dalilnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla adalah maha benar ya, sudah kita jelaskan juga dalilnya. Kemudian juga yang ketiga adalah al-bayan wal fasaha, ini juga sudah kita jelaskan seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa man asdaqu minallahi hadithan, dan siapakah yang lebih jujur dari Allah Azza wa Jalla perkataannya. Wa hasanu hadithihi yatadammanul hasan lafzi wal ma'nawi, dan bagusnya pembicaraan Allah itu terkandung dari dua sisi, yaitu apa? Al hasnu al lafzi wal ma'nawi, bagusnya lafaznya dan maknanya. Udahlah lafaznya indah, maknanya juga bagus. Ah, begitu ya. Nah, inilah alasan-alasannya mengapa kita harus menerima apa yang semua disampaikan oleh Allah, karena semua yang disampaikan oleh Allah itu berasal dari ilmu. Ya, memang itu adalah sebuah ilmu ya, karena Allah yang maha berilmu. Kemudian itu adalah sebuah kejujuran, kebenaran. Yang ketiga itu adalah sebuah keindahan dalam lafaz dan juga maknanya. Yang keempat sifatnya sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu a'lamu subhanahu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Di sini disampaikan oleh Ibnu Utsaimin, yaitu al-wasfu ar-rabi', yaitu sifat yang keempat, salamatul qasdi wal iradah, selamatnya tujuan dan kehendak. Ya, salamatul qasdi wal iradah, murninya ataupun tulusnya tujuannya dan kehendaknya atau keinginannya. Qauluhu ta'ala yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah Azza wa Jalla menghendaki kepada kalian agar Allah menjelaskan kepada kalian. Yuridullah, Allah mau agar Allah menjelaskan kepada kalian, wa yahdiyakum, dan Allah menunjuki kepada kalian sunanal ladzina min qablikum, jalan-jalan orang-orang dari sebelum kalian. Jadi di sini disebutkan oleh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah adalah salamatul qasdi wal iradah, bagusnya, selamatnya tujuan dan kehendak. Artinya memiliki tujuan dan kehendak yang bagus. Tidak ada di sana istilahnya itu keinginan buruk, tidak ada di sana niat jelek dan lain sebagainya. Artinya di sini apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an ya, itu semuanya adalah kebaikan. Tidak ada di sana untuk menjerumuskan makhluknya, untuk menjerumuskan hamba-hambanya, untuk menyesatkannya. Enggak. Justru semuanya isinya adalah petunjuk. Justru semuanya adalah bimbingan. Masalahnya manusia ini yang kadang-kadang tak mau. menerimanya, kadang menjauh darinya, dan kadang tak peduli darinya. Ini merupakan kesalahan dan kekeliruan kita, ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Ya, jadi saya ulangi kembali bahwa kenapa kita harus menerima semua yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk dalamnya perkara sifat-sifat Allah. Karena itu tadi, Allah yang maha berilmu. Semua yang disampaikan Allah itu adalah ilmu. Yang berikutnya sifatnya, karena Allah Azza wa Jalla jujur, benar. Yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Yang keempat, indah sekali lafaznya dan maknanya. Yang ketiga maksud saya, yang keempat ini disampaikan oleh Syaikhul Islam Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin, tambahan beliau adalah salamatul qasdi wal iradah. Itu selamatnya tujuan dan kehendak gitu. Allah Azza wa Jalla membebankan sebuah syariat bukan untuk membuat hamba itu menjadi susah payah, menjadi sulit, tidak. Kan semua ibadah yang kita lakukan kembali faedahnya kemana? Ya ke kita gitu. Allah Azza wa Jalla, yakin dan percayalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kalaulah semua manusia ini beribadah kepada Allah, itu juga tidak akan menambah keagungan dan keperkasaan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun semua manusia tidak mau beribadah kepada Allah, semuanya kufur, semuanya ingkar, itu juga tidak mengurangi keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ibadah ini juga untuk diri kita. Anda bisa merasakan kok ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita ibadah, salat, puasa, haji. Apa yang kita dapatkan di dunia ini? Yang sudah kita dapatkan adalah kemudahan dalam kita mencari rezeki karena kita bertakwa kepada Allah. Ketenangan hati dan jiwa. Dan ini nggak bisa dibayar dengan uang. Karena tidak semua orang beruang akan dia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu datang dari Allah. Allah yang berikan. Allah Azza wa Jalla berkehendak kepada siapa saja yang Allah berikan, terserah Allah. Jadi intinya bahwa Allah Azza wa Jalla ya tidak ada pernah ya ingin menjerumuskan, ingin melelahkan, ingin menyusahkan hamba-hambanya, tidak. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, dalam surah Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan, kepayahan. Makanya banyak orang mengeluh, "Oh, Pak Ustadz, ibadah sholat ini berat." Nggak ada yang berat kalau kita menjalannya ikhlas karena Allah. Ibadah puasa berat, ibadah sholat berat. Nggak berat. Kan Allah yang membebankan kepada kita dan Allah maha tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri kan. Yang paling tahu tentang diri kita siapa? Itu kita akan menjawab Allah Azza wa Jalla yang paling tahu. Kemudian kita. Gitu kan. Allah Azza wa Jalla tahu mana yang maslahat, mana yang mudarat untuk kita. Dan yakin dan percayalah, yakini dan percayailah bahwa semua ibadah itu kembali manfaatnya kepada kita. Bisa saja manfaatnya duniawi kita dapatkan di sini diberikan oleh Allah sebelum nanti di akhirat. Oleh karena itu, ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, semua yang Allah SWT sampaikan termasuk dalam perkara sifat-sifat Allah, kita wajib terima. Kenapa? Karena itu berdasarkan dari ilmu. Itu karena Allah yang maha berilmu. Yang kedua itu adalah sebuah kebenaran. Yang ketiga itu loh, sangat indah lapas dan maknanya. Yang keempat, tidak ada Allah SWT punya tujuan dan maksud yang jelek ya untuk menyusahkan ataupun menyulitkan, menjerumuskan hamba-hambanya. Tidak ada itu ya, tidak akan usah jauh-jauh, orang tua saja, manusia, makhluk gitu kan. Saya kira secara umum lah ya, tidak ada orang tua yang ingin menghendaki anaknya celaka, anaknya sengsara, tidak. Bahkan orang tua rela sengsara demi anaknya bahagia, kan begitu ya. Meskipun nanti ada satu dua contoh yang disampaikan bahwa ada orang tua yang jahat sama anaknya, itu tidak menjadi tidak menjadi ukuran gitu ya. An-nadir kal ma'dum, yang jarang itu seperti tidak ada. Artinya kalaupun ada orang tua satu dua yang barangkali kita katakan ini bukan hal yang umum gitu, ini hal yang oknum saja ini. Secara umum orang tua semuanya ingin kebahagiaan anaknya, ingin kesenangan ada pada anaknya, meskipun dia kadang-kadang dia sengsara, meskipun kadang-kadang dia susah, tapi demi anak dia rela gitu. Maksud saya apa? Maksud saya ini sama makhluk saja kan gitu. Ini sama makhluk. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang lebih sayang ya kepada makhluknya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kan begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Allah yang tidak-tidak. Semuanya adalah kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia. Tapi sayangnya kadang-kadang kita yang tidak mau mengamalkan, bahkan menjauh dan tidak mau menerima dan tak open. Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi empat ya sudah kita sampaikan. Kita lihat penjelasan berikutnya atau selengkapnya dari Syaikhul Islam, dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Pajtama'a fi kalamillahi al-awsafu al-arba'atu allati tujibu qabula al-khabari. Maka telah berkumpul di dalam kalamillah, dalam firman Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat yang empat ini yang mewajibkan untuk kita terima semua berita yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam kalamullah. Ini kan empat sifat ini tadi. Ilmu, kemudian as-sidqu, al-ilmu as-sidqu, kejujuran, kemudian al-fasaha wal bayan, ya. Kemudian yang keempat adalah salamatus sadri wal iradah. Yani selamatnya tujuan dan kehendak. Ada empat tadi, ilmu, as-sidqu, kejujuran, kemudian al-bayan wal fasaha, kepasihan. Yang keempat adalah salamatus sadri wal iradah, salamatul qasdi wal iradah, selamatnya tujuan dan kehendak gitu. Maka kalau sudah ada empat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima semua yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalamnya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah sampaikan contohnya dalam Al-Qur'an? Istawa ala arsyihi, ya kita terima. Dalam hadis Nabi tentang nuzul umpamanya, kita terima. Tentang apa lagi? Tentang di hari kiamat Allah datang dengan malaikatnya, kita terima. Karena semua disampaikan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ini dia ikhwati fillah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa idza kana kadzalika fa innahu yajibu an naqbala kalamahu ala ma huwa alaihi. Oleh karena itu, maka wajiblah untuk kita menerima semua perkataan Allah alama huwa alaihi, sebagaimana adanya. Kita terima apa adanya, udah imani aja. Kan kita katakan ya bolak-balik bahwa nggak boleh empat hal dalam berhadapan dengan sifat Allah Subhanahu, asma dan sifatnya. Tidak boleh kita tahrib, nggak boleh ta'til, nggak boleh kita tamthil, dan nggak boleh kita takyif. Ini pak boleh nggak boleh? Ya. Tapi kita maknanya tahu nggak? Maknanya tahu. Tangan tahu, kita maknanya tahu. Makna tangan kita tahu. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah maka kita tidak tahu. Ya tangan kita tahu. Tapi tangan bagi Allah ini kita tidak tahu. Bagaimananya itu tidak tahu. Nah begitu ya. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa alla yalhaqana syakkun fi madluluhi. Dan tidak ada keraguan pun. Dan tidak ada kita mendapati keraguan pun di dalam semua petunjuk ataupun arahan dari semua yang disampaikan oleh Allah SWT. Jadi madlulnya artinya yang ditunjukkannya, yang menjadi penjelasannya, ya, yang menjadi bayannya gitu, yang diarahkannya, semuanya kita imani. Tidak ada keraguan. Wala wa alla yalhaqana syakkun fi madlulihi. Tidak ada keraguan di dalam semua yang ditunjukkannya. Artinya yang dipirmankan oleh Allah Azza wa Jalla ini, apa yang menjadi maknanya, apa yang menjadi arahnya, tujuannya, kita semuanya imani. Li'anna Allah lam yatakallam bihadal kalam li ajli idlalil khalqi. Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah berbicara dengan pembicaraan ini karena menyesatkan makhluknya. Bukan. Tidak ada tujuan sebagaimana kita sampaikan tadi di awal, tidak ada selamatnya tujuan dan juga maksud. Tidak ada Allah Azza wa Jalla ingin ya menyesatkan hambanya, tidak. Bal liyubayyina lahum wa yahdiyahum. Bahkan Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada mereka petunjuk, ingin memberikan penjelasan kepada mereka, wa yahdiyahum, dan memberikan petunjuk kepada mereka. Wa sadara kalamullah an nafsihi wa an ghairihi an a'lamil qailin. Dan datanglah ya kalamullah itu dari dirinya Allah sendiri atau dari yang lainnya dari selain Allah. An a'lami al-qailin, dari makhluk yang paling mengerti, yang paling berilmu tentang perkataan-perkataan, yaitu siapa lagi kalau bukan Jibril. Jibril yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk menyampaikan wahyu kepada para anbiya dan kepada rasulnya. Wala yumkin an ya'tariyahu khilafus sidqi, dan tidak mungkin dimasuki oleh ya ya'tariyahu, dan tidak mungkin dimasuki oleh khilafus sidqi, sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Tidak mungkin. Tidak mungkin di sana ada kedustaan. Semuanya isinya adalah kebenaran. Semuanya di sini adalah semuanya isinya adalah al-haq, yaitu kebenaran. Ya, wala yumkinu an ya'tariyahu khilafus sidqi, dan tidak mungkin dimasuki atau didatangi oleh sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Wala yumkinu an yakuna kalaman ayyiban, ya, ayyiban, ya. Ayyan ya, bukan ayyiban. Wala yumkin an yakuna kalaman ayyan ghairu fasihin, ya. Dan tidak mungkin juga pembicaraan Allah itu sebuah pembicaraan yang ayyan. Ayyan itu artinya sesuatu yang aib. Ghairu fasihin, yang enggak fasih, tidak. Semuanya pembicaraan Allah pembicaraan yang fasih. Wa kalamullah law istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu mithlihi lamastata'u. Dan pembicaraan Allah itu, kalam Allah itu, kalaulah semua manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan seperti itu, lamastata'u, enggaklah mereka akan mampu melakukannya. Dan ini kan ditantang oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Siapa yang bisa mendatangkan? Pertama Allah SWT katakan semua Al-Quran, ya. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, dalam surah Al-Isra. Katakan oleh Muhammad, kalaupun seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, mereka tidak akan bisa mendatangkannya meskipun sebagian satu dengan yang lainnya saling membantu, enggak bisa. Ya. Di dalam Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlihi in kuntum shadiqin wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, ya. Qul in kuntum, katakan Muhammad, jika kalian ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya. Fa'tu bi surah, datangkanlah satu surat saja. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah pembantu-pembantu kalian, orang-orang yang akan menolong kalian, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Nggak ada yang mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Nah, di dalam surah Yunus kalau tidak silap saya, itu ditantang oleh Allah 10 ayat. 10 surat gitu. Kalau tadi Al-Baqarah itu satu surat, kalau di dalam surah Yunus kalau tidak silap saya ya, itu 10 surat. Sementara dalam surah Al-Isra itu satu Al-Quran. Nggak mampu. Orang satu surat aja nggak bisa, apalagi 10. Apatah lagi satu Al-Quran. Makanya nggak ada alasan lagi kita untuk bisa mengelak atau kita katakan tidak menerima apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Semuanya harus wajib kita imani, kita amalkan, ya, dan kita dakwahkan tentunya. Fa'idha istama'an hadil umur al-barah fil kalam wajibah alal mukhatabi al-qabulu bima dalla alih. Kalaulah seandainya ya perkara-perkara empat ini, perkara yang empat ini, yaitu al-ilmu, as-sidqu, al-fasal bayan, salamatus sadri, salamatul iradati wa salamatul qasdi wal iradah. Kalau seandainya empat perkara terkumpul dalam satu pembicaraan, wajib alal mukhatab, wajiblah kepada orang yang diajak bicara. Apa wajib? Al-qabulu bima dalla alaihi, untuk menerima semua yang ditunjukinya. Jadi kalau adalah pembicaraan di sana yang terdapat empat unsur ini, tapi kan ini kalau makhluk kan jarang ini, ya. Ada ilmu, kemudian juga ada apa namanya ini, as-sidqu, kemudian juga ada al-fasaha wal bayan, kemudian salamatul qasdi wal irada. Ini wajib kita menerima, apatah lagi ini datang dari Allah Azza wa Jalla. Ah, begitu ya. Misalu dzalika qauluhu ta'ala mukhatiban iblis. Kita mau lihat contohnya. Kita lihat contoh bagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang mesti kita terima. Yang mesti kita terima karena empat unsur ini ada, ya. al-ilmu, as-sidqu, al-bayanu, al-fasoha tadi, dan juga salamatul qasdi wal iradah itu. Misalu dzalika qauluhu ta'ala mukhatiban iblis, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ajak bicara tentang iblis. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Shad ayat yang ke-75? Ma mana'aka an tasjuda, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu wahai Muhammad untuk engkau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Ya. Ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau wahai iblis, ya, untuk engkau bisa sujud terhadap apa yang kuciptakan dengan dua tanganku? Ya, ini kata Allah Azza wa Jalla, ya, mengajak bicara siapa? Iblis. Ma mana'aka, apa yang menghalangi wahai iblis, antas juda lima khalaqtu biyadayya, untuk kau sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Dalam surah Shad ayat yang ke-75. Qala qailun, berkata orang yang berkata, satu orang, ya. Qala qailun, ada yang berkata begitu. Apa katanya? Fi hadil ayah isbatu yadaini lillahi azza wa jalla yakhluqu bihimam man sya'a fanusbituhuma. Qala qailun, ada yang mengatakan di dalam ayat ini isbatu yadaini lillah, menetapkan dua tangan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla. Yakhluqu bihima man sya'a, Allah menciptakan dengan dua tangannya apa saja yang dikehendaki, fanusbituhuma, dan kita menetapkan kedua tangan itu bagi Allah. Li'anna kalam Allah sadirun an ilmin wa sidqin, karena pembicaraan Allah itu, karena kalam Allah itu datang dari ilmu, datang berdasarkan ilmu, wasidqin, dan kebenaran, wa kalamuhu ahsanul kalam wa afsahuhu abiyanuhu, dan pembicaraan Allah itu adalah pembicaraan yang paling bagus dan yang paling pasti dan yang paling jelas. Wala yumkin an yakuna lahu yadani lakin arada minan nas an ya'taqidu dzalika fihi, dan tidak mungkin bahwasanya Allah tidak memiliki dua tangan tetapi Allah menginginkan dari manusia untuk meyakini hal itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla, ya, tidak memiliki tangan, hakikat tidak memiliki dua tangan gitu kan. Tapi Allah Azza wa Jalla menginginkan manusia untuk meyakini itu saja tanpa ada hakikatnya demikian. Tidak, ini tidak mungkin. Jadi di sini, di dalam ayat yang mulia ini, dalam ayat surah Shad ayat yang ke-75 ini, ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangi wahai iblis untuk kau sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku, yaitu Adam tentunya. Maka di sini dikatakan oleh, ada orang yang mengatakan di sini wajib kita menetapkan apa namanya ini, dua tangan bagi Allah. Karena dengan dua tangan itu Allah menciptakan siapa, apa yang dikehendakinya, maka kita tetapkan. Kenapa? Karena kalam Allah ini datang dari berdasarkan ilmu dan kebenaran dan pembicaraan yang lebih jujur, ya, dan yang lebih fasih dan lebih nyata. Wala yumkin alla yakuna lahu yadan, dan tidak mungkin bagi bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki dua tangan. Lakin arada minan nas an ya'taqidu dzalika fihi, tapi Allah mengendaki dari manusia agar meyakini hal itu. Tidak mungkin. Jadi nggak mungkin kalau seandainya ini tidak ada tangan Allah. Allah Azza wa Jalla tidak punya dua tangan, tapi disebutkan demikian juga agar manusia meyakini saja. Ini nggak mungkin hal seperti ini. Ya. Walau firidho hada, dan kalau seandainya diwajibkan seperti ini, lakana muqtadan, lakana muqtadahu annal qur'ana dhalalun. Kalaulah seandainya seperti ini keadaannya gitu ya, bahwa sebenarnya nggak ada dua tangan Allah tapi Allah ingin menghendaki kita meyakini saja, makanya Allah firmankan gitu kan. Lakana muqtadahu, maka sungguh konsekuensinya annal qur'an dhalalun. Maka Quran itu adalah kitab dolal, kitab sesat. Ya. Kitab kesesatan, bukan kitab petunjuk lagi. Katanya dua tangan, ternyata nggak ada, kan gitu. Itu namanya kitab dolal, kitab tentang dolal, kesesatan. Ini tidak mungkin, mustahil. Haitsu jaa biwasfillah bima laysa fihi. Karena kenapa kalaulah seandainya kita katakan Al-Qur'an, ya, ini sebenarnya tidak ada dua tangan Allah, tapi hanya dikatakan oleh Allah untuk kita yakini saja, padahal tangannya nggak ada gitu kira-kira ya. Kalau seandainya dikatakan seperti ini konsekuensinya Al-Quran ini dolal. Haitsu jaa bi wasfillah bima laysa fihi, karena Al-Quran datang dengan menyifati Allah yang tidak ada dalam diri Allah. Wa hadza mumtani', dan ini tidak mungkin kan. Fa idza kana kadzalik, maka kalau seandainya demikian Wajib 'alaika an tu'mina bi Allah Ta'ala yadaini isnaini khalaqa bihima Adam. Maka wajiblah kepada engkau untuk mengimani bahwasanya bi anna lillahi Ta'ala yadaini, bahwasanya milik Allah dua tangan, ya, khalaqa bihima Adam, dengan kedua tangan itu Allah menciptakan Adam. Itu kesimpulan akhirnya. Jadi intinya wajib kita meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan sesuai dengan keagungan dan kelayakannya, dan tidak sama dengan tangan makhluknya, dan dengan tangan itu Allah SWT menciptakan Adam alaihi salam. Tampaknya kita rehat sejenak dulu, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi kita sudah sampaikan bahwasanya di antara contoh tadi yang semuanya ada unsur yang empat ini dalam firman Allah SWT, di antara contohnya ya, semuanya adalah Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah SWT, adalah ilmu dan seterusnya begitu. Sebagai contoh ini saja. Kenapa contoh ini diambil oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin? Karena terkait dengan sifat. Ini kan dua tangan sifat zatiah bagi Allah. Sifat zatiah namanya. Sifat zatiah itu sifat yang nggak pernah lepas dari Allah Subhanahu. Ya, sifat zatiah. Seperti ini dalam firmannya tadi, "Ma mana angka antas juda lima khalaqtu biyadaya." Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk tidak sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Siapa yang Allah ciptakan dengan dua tangannya? Yang dimaksud di sini adalah Adam alaihi salam. Karena memang para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, termasuk iblis waktu itu, tapi iblis tidak mau. Gitu ya. Jadi intinya kita yakini bahwasanya itu dua tangan. Tangan yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan bagi Allah. Ya, bukan seperti tangan makhluk. Begitu. Wa idza qulta, kalau seandainya engkau mengatakan al-muradu bihima an-ni'mati wal awil qudrah, yang dimaksud dengan dua tangan itu adalah nikmat atau qudrah. Kalau ada yang mengatakan, ya, kalau saya ini kan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin begini gaya beliau dalam menjelaskan dalam bentuk tanda tanya gitu ya, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini sebenarnya salah satu metode dalam kita mengajar, yaitu kuesioner gitu kira-kira, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lalu dijawab, pertanyaan dijawab. Ini kan lebih membekas sesungguhnya kepada para penuntut ilmu. Jadi kalau kita lihat di sini, wa idza qulta, kalau seandainya engkau mengatakan al muradu bihima an-ni'matu aw al-qudrah, kalau ada yang engkau mengatakan maksud kedua tangan itu adalah qudrah, kekuatan ataupun nikmat. Ada yang mengatakan maksud dua tangan ini bukan tangan hakiki bagi Allah, enggak. Tapi maksudnya adalah nikmat ataupun kekuatan. Qulna, kita mengatakan untuk membantah pernyataan seperti ini. La yumkinuha an yakuna hadha wal murad. Tidak mungkin ini maksudnya. Tidak mungkin maksudnya dua tangan itu adalah nikmat atau kekuatan. Tidak mungkin. Illa idza ijtara'ta ala rabbika. Kecuali engkau adalah berani terhadap Rabbmu. Engkau berani, engkau lancang kepada Rabbmu. Silahkan engkau mengatakan bahwa kedua tangan itu maksudnya adalah apa? Maksudnya nikmat ataupun qudrah. Wa wasafta kalamahu bididil awsafil arbah allati qulna, dan engkau memberikan sifat terhadap firman Allah dengan lawan dari sifat-sifat empat yang sudah kita sampaikan. Kan ada empat ciri yang kita katakan tadi kan. Dengan empat ciri ini maka sesuatu itu nggak bisa ditolak. Berdasarkan ilmu, jujur, bagus bayannya, kemudian salamatul qasdi wal iradah, kan gitu. Nah, kalaulah seandainya ada orang mengatakan makna dua tangan itu maksudnya adalah nikmat atau kekuatan, maka kita katakan engkau telah memberikan satu sifat kepada kalam Allah dengan menyelisihi dari empat yang sudah kita sebutkan tadi itu. Iya. Ya, panaqul, maka kita katakan hal Allahu hina maqala biyadayya alimun bi anna lahu yadaini. Maka kita katakan untuk membantahnya satu-satu kita preteli, satu-satu kita cicil gitu ya. Maka kita bantahnya, kalau ada yang mengatakan tadi itu ya, di awal-awal kita sudah sampaikan, ada yang mengatakan dua tangan maksudnya adalah nikmat atau kekuatan. Kita bantahnya begini. Pertama, bantahan tentu kita katakan ini tidak sesuai memenuhi kriteria dari empat sifat yang kita sampaikan tadi. Kalau kita memang menetapkan empat sifat itu sebagaimana katakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, maka selesai ini. Udah kita yakini Allah memiliki dua tangan sesuai dengan keagungan kelayakannya. Ya, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Maka bantahannya adalah kita katakan, panaqulu, maka kita katakan hal Allahu hina maqala. Apakah Allah Azza wa Jalla ketika Allah mengatakan biyadayya, ya, biadaya dengan dua tanganku, alimun bi'anna lahu yadaini, Allah maha mengetahui bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Apakah ketika Allah berfirman biadaya, ya, kan di ayat Shod ayat 75 tadi kan Allah Azza wa Jalla sampaikan apa? Allah Azza wa Jalla sampaikan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biadaya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Apakah ketika Allah mengatakan biyadaya, Allah tahu bahwasanya Allah memiliki dua tangan? Kita tanya. Ketika Allah firmankan biyadaya itu, Allah ya mengetahui bahwasanya Allah memiliki dua tangan? Maka apa? Fasayaqul, maka dia akan mengatakan huwa alimun. Dia mengetahui bahwasanya Allah maha mengetahui bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Maka Allah katakan dua tangan, kan gitu. Panaqul hal huwa shadiq? Nah, ini kan udah kita mulai terapkan nih kaidah yang empat tadi kan. Nah gitu. Apakah Allah Azza wa Jalla tahu bahasanya Allah memiliki dua tangan? Maka jawabannya iya. Baik, kita lanjutkan. Hal huwa shadiqun? Apakah Allah Azza wa Jalla jujur? Apakah Allah Azza wa Jalla benar? Fasayaqul huwa shadiqun. Dia maha benar. Bila syakin tanpa keraguan. Oke, udah dua ya. Kita katakan ketika Allah berfirman biyadaya, apakah Allah tahu bahwasanya Allah memiliki dua tangan? Tahu. Oke. Apakah Allah jujur, benar dalam perkara ini? Iya, benar. Baik, kita lanjutkan. Wala yasati an yaqula huwa ghairu alim au ghairu shadiq. Dan tidak mampu seorang itu mengatakan ya bahwasanya Allah tidak mampu dan dia tidak alim, tidak mungkin. Ya. Allah Azza wa Jalla wala yasati an yaqul, dan tidak mungkin dia mengatakan bahwasanya Allah ghairu alim, tidak mengetahui, au ghairu shadiq, atau tidak jujur. Nggak mungkin. Pasti dia ketika kita tanya apakah Allah tahu memiliki, ketika berfirman biyadaya, Allah tahu Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan? Tahu. Apakah Allah jujur? Jujur. Ah gitu kan. Dan nggak sanggup dia mengatakan bahwasanya Allah tidak jujur, Allah tidak alim, nggak mungkin. Oke, kita lanjutkan. Wala an yaqula abbara bihima wa yuridu ghairahuma ayyan wa ajazan. Dan tidak juga sanggup juga dia untuk mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengungkapkan keduanya, kedua tangan itu, dan Allah Azza wa Jalla menghendaki selain keduanya. Ayyan wa ajazan. Ini sebagai ayyan, sebagai sebuah cacat dan sebagai sebuah kelemahan. Dan ini sebagai sebuah kelemahan. Ya. Artinya kalaulah ada yang mengatakan ya apa namanya nih maksudnya ya abbarobihima ya bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengungkapkan dengan kedua tangan itu ya maksudnya dia menghendaki yang ghairahuma, bukan Allah kehendaki tangan, ayyan wa ajazan sebagai untuk melemahkan. Wala an yaqula arada min khalqiyan yu'minu bima laysa fihi min as-sifati idlalan lahum. Dan tidak sanggup juga seorang itu untuk mengatakan bahwasanya Allah menghendaki dari makhluknya agar mereka beriman dengan sesuatu di dalam diri Allah dari sifat-sifatnya idlalan lahum sebagai untuk penyesatan bagi mereka. Jadi ini kita mau diterapkan kaidah tadi kan gitu. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya adalah maha mengetahui, maha benar, ya maha fasih pembicaraannya dan juga selamat kehendak dan tujuannya. Oke, empat ini kan. Nah, terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla, kita ingin menerapkan kaidahnya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu iblis untuk tidak engkau sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Yang maksud di sini adalah Adam. Maka kita katakan, ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak alim, tidak mengetahui bahwasanya Allah memiliki dua tangan, nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Allah Azza wa Jalla nggak punya dua tangan lalu dikatakan punya dua tangan, nggak mungkin. Apakah Allah alim? Alim. Apakah Allah shadiq? Shadiq. Ya. Apakah penjelasan Allah jelas? Jelas. Nggak ada syubhatnya. Yang berikutnya, apakah Allah Azza wa Jalla memiliki tujuan yang buruk kepada hambanya? Enggak, semuanya adalah kebaikan. Maka kita katakan nggak mungkin orang akan membantahnya. Nggak mungkin orang mengatakan Allah tidak tahu bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Allah nggak mungkin jujur. Ya Allah SWT nggak mungkin dia ini berdusta. Allah maha benar. Ya Allah SWT maha benar dan tidak mungkin berdusta. Dan kalau ada yang mengatakan juga, dan ini tidak mungkin mereka katakan, bahwasanya Allah SWT menghendaki keduanya, menghendaki selain keduanya itu pelemahan dan ajazan dan aib. Nggak mungkin bahwa maksud dua tangan itu adalah untuk pelemahan dan aib, tidak. Dan nggak mungkin juga mereka mengatakan Allah SWT menghendaki dari makhluknya untuk mereka beriman aja dengan dua tangan itu meskipun hakikatnya tidak ada. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu menjadi illalan lahum, itu menjadi penyesatan bagi mereka. Nah gitu. Maka bagaimana? Panaqulu lahu, maka kita katakan kepada seorang tadi, idan, oleh karena itu, malladzi yamna'aka an nusbita lillahi al-yadaini, apa yang menghalangimu untuk engkau menetapkan antusbata lillahi yadaini, antusbita lillahi yadaini, engkau menetapkan bagi Allah itu dua tangan. Apa yang menghalangimu? Ya. Fastaghfir rabbaka, maka engkau mohon ampunlah kepada Rabbmu. Watub ilaihi, dan engkau bertobatlah kepadanya. Jadi kalau ada orang yang menghalangi dirinya untuk meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan, nggak ada manfaatnya sama dia, dan ini apa namanya ini merupakan sebuah dosa. Maka kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin, fastaghfir rabbaka, minta ampunlah engkau kepada Rabbmu. Watub ilaihi, dan engkau bertobatlah kepadanya. Wa ahsin hadisan, wa ahsanu hadisan, ya apa namanya, wa tub ilaihi wa qul amantu bima akhbarallahu bihi an nafsi, dan katakanlah aku beriman kepada semua yang Allah beritakan darinya tentang dirinya. Jadi kita beriman semua yang Allah beritakan tentang dirinya, li'annahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairihi, karena sungguhnya Allah yang paling mengetahui tentang dirinya dan yang lainnya. Allah yang paling tahu tentang diri Allah sendiri, dan terhadap diri kita pun Allah SWT yang lebih tahu tentang diri kita ini. Kemudian kita. Nah, begitu ya. Kemudian walihada, ya. Walihada, oleh karena itu, atal mu'allif rahimahullah bihadil awsab as-salathah. Oleh karena itu al-mu'allif, ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mendatangkan tiga sifat tadi itu. Ya, ada apa? Al-ilmu, as-sidqu, al-bayan, wal-fasahah. Kan begitu. Kemudian kata Syekh, wazidna wa nahnu zidna al-wasfar rabi, sementara kita menambahkannya dengan sifat yang keempat. Apa itu? Wa huwa iradatul bayanil khalqi wa iradatul hidayati lahum, yaitu menghendaki petunjuk untuk makhluk dan menghendaki hidayah bagi mereka. Kan Allah Azza wa Jalla ya menyebutkan firman-Nya dalam Al-Qur'an atau disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya umpamanya, semuanya kan lagi-lagi ini untuk kemaslahatan, nggak ada untuk keburukan. Untuk kemaslahatan semua. Ya, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, yuridullahu liyubayyina lakum, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah Azza wa Jalla menghendaki kepada kalian liyubayyina lakum, agar Allah menjelaskan bagi kalian. Wa yahdiyakum, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya. Apa petunjuknya? Sunanal ladzina min qablihim, yaitu sunan jalan-jalan orang-orang dari sebelum kalian. Surah An-Nisa ayat yang ke-30, yang ke-26. Jadi ini jelas ya bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ada ya keinginan ya dari Allah Azza wa Jalla untuk menjerumuskan hambanya, menyusahkan. Yang ada adalah Allah Azza wa Jalla ingin dari kita ini petunjuk, ingin dari Allah Azza wa Jalla, kita ingin ya, kita ingin mendapat. Allah Azza wa Jalla sangat senang melihat hambanya mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan hidayah. Karena itu Allah Azza wa Jalla inginkan. Yuridullahu liyubayyina lakum, Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah memberikan petunjuk kepada kalian sunanal ladzina min qablikum, jalan-jalan dari sebelum kalian. Surah An-Nisa ayat 36. Hada hukmu ma akhbarallahu bihi an nafsihi bi kalamihi alladhi huwa jami'un lil kamalat al arba' fil kalam. Inilah hukum apa yang Allah beritakan, ya, apa yang Allah beritakan tentang dirinya dengan pembicaraan yang dia itu jami'un lil kamalat, yang dia itu pembicaraan yang mengumpulkan semua kesempurnaan, ya, yang mengumpulkan semua kesempurnaan yang empat pil kalam di dalam sebuah pembicaraan. Itu tentu di sini dalam firman-firman Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa tadi? Ilmu, as-sidqu, al-bayan wal fasaha, salamatul qasdi wal iradah. Nah, gitu ya. Jadi nggak akan mungkin kita mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla meskipun ayat itu berbicara tentang sifat-sifat Allah yang menurut kita ini bahaya, genting, payah, nanti kita sesat. Jangan. Yakini apa adanya, selesai udah. Allah punya tangan, yakini Allah punya tangan. Sesuai dengan keagungan kelayakan Allah. Allah punya mata, yakini Allah punya mata sesuai dengan keagungan kelayakannya. Ya, kita pun menyampaikan ini nggak akan kita berani menyampaikan seperti ini kecuali ada dalilnya kan. Kalau nggak ada dalilnya, kenapa mana berani kita menyampaikannya? Maka kita sampaikan bahwa semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu adalah kebenaran, ya, tidak bisa kita bantah lagi karena semua unsurnya sudah terpenuhi dan kewajiban kita adalah menerima, taslim, ya, beriman. Dan tentu memahaminya dan jika bisa kita mendakwahkannya kepada seluruh manusia. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.